Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton, rakan-rakan di Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji, follower Instagram, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan baik hendaknya insyaAllah. Para penonton yang dirahmati Allah, untuk kapsul pada kali ini kita ingin berkongsi tentang 5 bonus khas dalam bulan Ramadan. Apa itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud umatku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu ketika Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton, apa dia 5 bonus Ramadan itu? Yang pertamanya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rugi kalau kita di siang hari ini, kan? Memang mulut kita berbau, rugi kalau kita gosok gigi di siang hari. Dan apa bonus yang pertama tadi, bau mulut yang orang berpuasa itu lagi wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bonus yang kedua, para malaikat beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Tuan-tuan, kita ni istighfar daripada subuh sampai dah berbuka dalam setiap solat, dalam kita masa lapar kita beristighfar. Tambahan lagi, para malaikat juga beristighfar untuk kita yang berpuasa ni sehingga berbuka puasa. Itu bonus yang kedua. Bonus yang ketiga apa tuan-tuan dan puan? Allah memperindahkan syurganya setiap hari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hampir-hampir hamba-Ku yang soleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan lalu kembali kepada-Mu. Mereka sanggup bersusah payah di dunia demi kebahagiaan hidup di akhirat. Itu bonus yang ketiga. Allah cantikkan syurga-Nya setiap hari untuk mereka-mereka yang telah bersusah payah di dunia demi kebahagiaan di akhirat nanti. Allah siapkan rumah kita di syurga. Baik, bonus yang keempat apa tuan-tuan? Syaitan-syaitan dibelenggu. Tidak dibiarkan lepas seperti pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ni special. Ini antara bonus dalam bulan Ramadan. Bonus yang keempat dan bonus yang kelima, bonus yang terakhir. Mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam. Orang yang beramal akan disempurnakan pahala-pahalanya, amalan mereka setelah selesai mengerjakannya. Tuan-tuan, kita berada di fasa terakhir 10 malam, terakhir bulan Ramadan. Jadi bonus yang kelima, kita doa mudah-mudahan kita akan mendapat keampunan pada malam-malam akhir Ramadan dikurniakan Lailatul Qadar. Apa kita doa? Allahumma ya Allah, jauhilah aku daripada api neraka. Doa di minggu-minggu akhir Ramadan, apa fadilat dia, dibebaskan, dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat 5 bonus khas dalam bulan Ramadan insya-Allah. Semoga bertemu lagi, moga ada manfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.